Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Maison Mulik. Musik. Maison Mulik. Ya, seperti Maison Mulik. Maison kecakapan mereka berdua nih, gue. Gokil. Makasih, bukan lu. Crazy, man. Wakilin ya. Jadi makin cakep karena perbandingannya ini gitu loh. Bener ya? Jadi kayak, buset cakep. Gue kayak, buset cakep amat ya. Oh, gara-gara ini. Nah, kalau itu kopi ala coba kan, atau NG aja kan ya. Iya, equal gitu. Kan perbandingannya gue untuk saya. Iya, jadi yang buset. Iya, gue gitu. Buset cakep bener ya. Parah. Wah, wow, ini penyebab nih ini. Oh, iya. Hai, welcome back to Tonight Show Premiere. Gas, gas, gas. Masih bersama dua host inval kita, Darto dan Boyan. Terima kasih ya. DBD dong. Joki 3 in 1. Belum nanya gue. Yeah. No, gue biar keluarin aja dulu. Kalau Boyan apa tuh? Si Dikita dulu main basket dulu. Dulunya dulu, apa? Dulu sebelumnya dia tukang es tuak. Tahu ya yang pakai bambu itu. Abang dulu mainnya di gang gak? Kakek-kakek yang jual kan? Iya. Tuak makanya. Itu tuak. Tua, tuak. Kalau masih muda, mudak namanya. Mudak, tuak. Nah langsung aja deh, nggak usah berlama-lama lagi lah ya. Saya sudah mulai capek dan bosan dengan semua ini. Pengen nonton Tonight Show dari awal bisa langsung nonton aja. Di Netflix ada tuh, bisa di-download di aplikasi manapun ya, ya kamu betul. Mau dan bisa tonton ada episode yang mana Tonight Show ada semua. Mantap, mantap, mantap. Download Netflix sekarang di App Store dan Play Store gratis. Yo. Netflix! Prime time. Aku sayang tante. Aku juga tante. Aku juga lebih sayang lagi sama kalian. Tamu nih bang, ada nih bang. Bintang tamu kita ini adalah e-girl. E-girl, kemudian. Apa tuh e-girl? E-girl berarti elektronik cewek. E-girl. Ya kan? Kan e-girl, e-tol ya kan? Ada. E-girl, iya. Kan elektronik tol, ya kan ini e-girl. Berarti elektronik girl. Ini kembar, cantik. Gak beda jauh sama aku. Kenapa sih jijik? Trio DBD keren banget ini. Keren banget ini. Trio DBD, men, bakal mengguncang dunia entertainment Indonesia. Pangke. Oke lah, ini Iger kembali. Selain cantik, mereka juga dikenal jago main PUBG. Yes. Langsung aja Mutia dan juga Nabila. Mahalani. Ya kembar ini. Kamu ya. Masih nyanyi dangdut kembar Sri Kandi? Enggak. Kita belum nyanyi dangdut. Silakan duduk. Wah, Darto banget nih. Oke, Mutia mana, Nabila yang mana? Aku Nabila, ini Mutia. Beda berapa menit? Menit. 8. 8 menit? Iya. 8 menit. Kakak yang mana? Aku. Oh, Mutia. Iya, Mutia. Umurnya berapa? Umurku sekarang 23. Bayi-bayi nanya umur sama cewek. Ya, kan 23 tahun. Maaf kalau boleh tahu umurnya berapa? Maaf kalau boleh tahu umurnya berapa? Maret ini 23 tahun. Oh, oke. Okay. Oh, 23 tahun sama enggak beda jauh, maaf. Terus sebelum Masehi, sebelum Masehi ya? Dia nama jenglot lu. Oke, ini berarti kan emang kembar dua-duanya punya hobi yang sama. Iya. Yeah. Eagle tuh apa sih? Boleh, banyak yang mungkin belum tahu ya. Eagle tuh apa sih? E-sport girl kali ya. E-sport girl. Pemain e-sport tapi yang cewek. Iya. Berdua emang suka main game? Dulu kita gak suka main game. Jadi kita olahraga, malah basket, volley gitu. Oh dulu pembasket, volley ya? Iya. Dua-duanya sama? Sama, dari dulu kita setim bareng. Cuma berhenti karena kita sama-sama kena ACL. Apa tuh ACL? Ini lutut ya? Di lutut sini. Di mana sih? Coba di sini. Operasi. Darto! Dia mau ngasih lihat ACL ada operasinya di sini. Apa salah saya? Saya gak megang. Saya perlu dulu juga kena. Bodoh-bodoh amat. Pernah. Perlu sih, Bang. Sampai operasi itu? Iya, operasi. Ya ampun. Dua-duanya sama? Iya, sama, tapi kita di ACL di letak yang sama?
lulusan sama tapi tahun yang berbeda. Wow. Aku pas SMA, dia aku pas kuliah. Tapi bisa pulih kan ACL itu kan? Sebenarnya bisa pulih, tapi kalau dibilang 100% enggak 100% lah. Operasi enggak? Operasi. Tadi operasi. Di dokter yang sama, sampai dokternya heran. Soalnya kalian suka tapi apa cedera jarang sama dong. Soalnya posisinya 8 bulan ototnya ya? Kan putus. Iya, 8 bulanan bukan recovery-nya? Iya, 8 bulanan. Tapi main bola bisa main bola lagi. Bisa. Iya, sebenarnya yang susah tuh traumanya kan, nyembuhin traumanya aja. Kamu ada trauma? Trauma. Oh iya? Sama siapa? Trauma ya. Sama siapa? Disakiti hatinya. Masuk aja lu. Aku juga dulu pas bodoh. Aku pas ngegelinding di tangan tuh trauma. Bagus deh, bisa ngelinding lagi kan lu? Oke, Ra, awalnya Mutiani juga enggak tertarik tadi seperti dibilang enggak tertarik jadi gamers ya. Ya, tertariknya emang sport yang beneran berarti. Iya. Ya. Nah, terus kenapa akhirnya bisa terjun ke e-game ini? Elektronik. Awalnya itu dari aku dulu. Iya. Dari aku dulu awalnya mainnya iseng-iseng. Nah, terus timku itu lagi ngadain open trial karena tim yang lamanya bubar. Kayak ada mau ganti pemain. Nah, akhirnya aku trial, aku masuk. Nah, berapa bulan kemudian Mutia yang masuk, tapi kita masih beda tim. Yeah. Nah, sekarang kan udah sama timnya. Nah, sekarang tuh udah berbeda. Tadi aku Bigetron, dia di Onyx. Yeah. Nah, cuman aku pas dia udah mau kontrak habis di Onyx itu, aku bilang, Mut, daripada lu gak juara-juara, mending tim gua aja biar juara. Wow. Oh, jadi malah satu tim berdua nih? Iya. Yeah. Juara akhirnya? Alhamdulillah juara. Keren. Ya, sebenarnya klarifikasi. Sebenarnya pas dulu tuh di tur, pas aku masih di Onyx, bukan enggak pernah juara, tapi setiap di major turnamen selalu apes lah gitu. Tapi kalau misalkan yang minor, kita masih ada juara. Oh, tapi di major selalu major. Apes aja. Mainnya selalu PUBG. PUBG. Emang yang di kompetisi itu selalu PUBG ya? PUBG kita. Jadi bukannya ada game lain juga? Ada, cuman kita ada. Divisinya di PUBG. PUBG jadi kebagi beberapa divisi. Kayak kalau di Bigetron ada Mobile Legend. Nah, terus kita divisi PUBG-nya. Ini sehari-hari berarti kamu juga masih main PUBG terus? Masih. Iya. Dua-duanya? Latihan tiap hari. Ya ampun. Senin sampai pakai bedak apa segala macam bener kayak atlet. Oh, kita nggak pakai bedak sih. Kadang-kadang ada orang yang biar licin kan. Biar licin. Pakai budak ya katanya. Oh, pakai budak. PUBG pakai bedak juga. Iya, tangan ya biar licin yang layarnya. Temen gue kan yang pakai badak, bro. Masih pakai badak. Bercanda mulu, heran. Oh, berarti main PUBG juga pakai bedak ya? Iya. Sama sama tukang kendang. Hah? Iya, pakai bedak. Lu kenapa sih? Apa-apa dihubungin sama dangdut mulu. Enggak bener, Bang. Waktu itu gue tanya, suka nyanyi dangdut ya? Apa semua? Entang-entang lu penyanyi dangdut. Enggak, Bang. Bener-bener. Kan gendang juga ternyata pakai bedak, Bang. Angkat besi juga pakai bedak. Lu kesini juga tadi kan bedakan dulu kan? Iya, pakai bedak ya. Gini emosi terus, heran gue. Tadi mau nanya kalau anak kembar, emang kalau sakit, dua-duanya sakit ya? Enggak sih kita ya, malah gantian aja sakitnya. Aku sakit, dia nyusul. Kayak kemarin COVID, aku sakit duluan, dua hari kemudian dia. Tapi kalau pacar, sama seleranya enggak? Selera. Beda ya? Ih kok gitu sih, mukanya tahu lu sih. Mukanya kayak mau nelen lu. Mukanya kayak mau nerekam. Nah, mukanya biasa kalau pacarnya. Terus saya pengen nanya aja, pengen tahu gitu. Single atau udah punya pacar? Dia tanya single. Udah punya pacar? Jangan kesana lu kayak... Tahu. Oh, ya, gimana dong ya? Oh, sorry ya, kalau punya pacar, kalian ini enggak? Seleranya sama enggak? Oh gitu. Nah gitu kan lebih enak. Iko manis ke dia ke gong. Iya lo. Lu punya pacar gak sih? Kalau kalian berdua seleranya beda ya? Tahu kalau dibilang ada selera? Pernah punya sih. Apa pernah suka sama cowok yang sama nggak? Pernah. Oh pernah. Zaman sekolah. Ya kagak ribut. Enggak. Tapi ngalah aja. Yang dapat siapa? Aku. Dia. Oh yang selalu dapat kamu? Iya, adeknya. Oh kurang gercep adeknya. Lo kakaknya? Kakaknya. Oh iya kakaknya. Lo udah lama gak dapet ya katanya? Oh iya bener. Udah lama gak dapet. Kenapa lo cek ke dokter lo? Hormon dong. Gini, hormon tinggi. Apa sih? Beda. Kan gue lagi ngomongin apaan? Takut gue ntar waktu terakhirnya diangkat. Waduh, gue serem banget. Gue kemana-mana sih lo ngomongin? Gue ngomongin apaan sih? Iya dong kejalannya nanti. Gue jadi serem sendiri. Kita balik lagi ke PUBG. Kamu gak tertarik untuk coba game lain gitu? Misalnya Mobile Legend, ML. Sempet coba Mobile Legend, tapi kayaknya emang gak bakat aja, susah gitu. Karena harus ngafalin hero-heronya, kan kalau Mobile Legend kan banyak hero-nya kan. Ya kayak FIFA, kayak NBA gitu main gak? Enggak. Susah sih itu. Apa Alif? Gak ada, ini mah gak ada kompetisinya deh itu. Nah, enggak, maksudnya itu kan berarti mereka suka game, maksudnya gak coba game-game lain gitu gak? Padahal kan suka sport juga kan gitu.
Cuma PUBG doang. PUBG aja. Terus game Angry Birds, Angry Birds enggak? Angry Birds. Angry Birds. Angry Mak ribit. Angry Bit. Angry Bit. Angry Bit. Gitu kan tuh game, Bang. Iya, bener. Udah lewat kan itu. Udah. Suka, Bang. Suka kamu Angry Bit. Angry Bit. Dulu main. Dulu main. Dulu main. Iya. Flappy, Flappy Bird. Iya. Abang tahu babinya Angry Bit? Apa tuh? Tahu. Ya itu. Namanya siapa sih itu? Pork, pork, pork. Emang namanya Po? Pork itu artinya babi. Enggak, musuhnya Angry Bit yang babi, namanya siapa? Oh, ini. Apa tuh? Pik-pik. Pik-pik Olimpik. Pik itu artinya babi. Pik, pik. Mah gambar pik. Picture. Picture. Ih, dia ketawa Bang. Lucu kita ya. tapi DBD. Sehari berapa jam latihan pagi? Sehari kita latihan dari jam 7 sampai jam 10 lewat lah. 7 malam. Pagi? 7 malam, 7 malam. 7 malam. Tadi nungguin syuting ini kamu main PUBG? Enggak. Ya ada waktu latihannya lah, kita kondisiin juga. Jadi kalau emang udah di luar ya nikmatin aja gitu. Karena kan kita pasti ada titik jenuhnya juga kan kalau kita main game terus. Nah itu biasa kalau jenuh kalian ngapain sih? Jenuh, cari kegiatannya sih. Liburan. Cari kegiatan lain, liburan. Apa sukanya apa? Nonton? Nonton. Iya. Kalo, kita kan ada gaming house, jadi kalau kita emang lagi libur, kalau lagi bootcamp gitu kan ngumpul di satu gaming house, kita suka jalan-jalan keluar juga, makan atau shopping-shopping. Gitu. Ada ininya. Gaming house. Kayak gaming house. Iya. Tempat nongkrongnya anak-anak gitu gaming, ya. Iya. Nah, ini ada campnya. Ada. Hah, apa sih ini? Gak ngerti gue. Ada campnya, base camp gitu. Ini gue nanya sama mereka. Ya mereka yang jelasin orang, gue nanya sama mereka. Lo ngerti lu. Kok ada campnya? Ada. Ih, kok lah langsung berubah adanya? Lu? Emang biasa dia ada aja camp? Ada campnya, gitu. Gak usah gitu. Dia ada base camp. Ada campnya? Ada. Camp apa, camp? Kayak apa sih? Ya rumah aja sih, rumah buat kalau kita kumpul-kumpul, kalau kita turnamen. Nginep. Kita tapi gak diwajibin. Jadi kalau ada major aja, turnamen major. Di Ampera? Itu diwajibin. Iya. Deket, aku nginep sama boy. Deket juga. Iya. IG-nya apa ya? Darto. IG ininya, IG. Camp house-nya. Saya juga base camp-nya di Ampera. Bodoh amat. Gak peduli. Di Ampera kek. Mau di fluid. Ih, langsung nyari. Iya. Base camp-nya gamers. Emang base camp-nya gamer itu isinya berapa orang kira-kira? Kita kalau PUBG itu sebenarnya berempat mainnya. Nah cuman kita sama plus satu manajer tinggalnya. Nah ini kegiatannya apa di camp itu? Iya. Latihan. Kayak kalau orang pemain sepak bola kan, mereka ada bootcamp-nya, tempat bootcamp-nya. Nah kalau latihan jadi gampang kan kalau mau ada jam latihannya langsung bareng-bareng. Nah sama kayak kita juga sih. Tapi kalian berdua nih cantik ya? Hei, jangan sebentar, hati saja tidak usah dikeluarkan. Ya gak apa-apa dong kan komplimen, maksudnya cakep. Ujian. Dulu saya gini tahu waktu muda. Wah, kecelup di apa lu jadi begini? Dia emang kurang ajar banget sih. Gua keseringan berenang di Wantek. Rendaman minyak tanah mulus lu. Mandi pakai air, pakai minyak tanah. Oke, banyak yang meremehkan ya awalnya. Pas kamu jadi gamers. Katanya paling jadi pemanis aja. Mungkin banyak pemikiran seperti itu kayak beneran bisa main game memang loh. Jago. Udah cantik doang nih gitu. Pasti banyak yang kayak gitu. Ada, apalagi awal-awal. Gatel ya? Tangannya. Pas 2019. Nah, tangannya teriborsan kata garuk-garuk. Mau marah ya. Makin lucu ya kalau. Ya. Gimana terima? Bang, renyek garukin, Bang. Renyek garukin. Udah kamu punya tangan. Gimana? Di 2019 tuh kayak pas aku baru masuk e-sport itu kan aku duluan tuh daripada Mutia. Nah itu bener-bener kan kalau bisa dibilang tim cewek tuh yang bagus tuh belum terlalu banyak lah maksudnya. Nah di situ tuh kayak banyak lah yang ngeremehin kayak paling cuma jadi pemanis aja gitu-gitu kak. Karena jual muka gitu-gitulah. Nah tapi kan kalau aku sama Mutia nih dari dulu paling gak suka tuh udah ketrigger. Jadi kalau ada orang kayak gituin pasti kayak gak, gue harus buktiin nih kalau gue nggak bakal kayak gitu. Nah akhirnya pas dapat prestasi barulah mereka muji-muji kita gitu ya. Jadi kalau menurutku ya harus dibuktiin aja sih kalau ada orang ngomong kayak gitu. Nyinyir mah gituin aja ya. Iya. Kalian berdua sering berantem nggak? Tiap hari. Gara-gara apa? Hal kecil apapun itu. Seperti apa? Terakhir berantem gara-gara apa? Terakhir. Ayo. Apa ya?
Baju biasanya, baju cewek mah baju ya? Ketuker, iya. Baju ketuker, sepatu. Enggak sih kalau baju enggak. Baju kan sama ukurannya. Enggak, kayak kalau mainan lato-lato tadi, rebutan. Hah? Mau mainan lato-lato. Lato-lato dong ribut ya? Iya. Kayaknya gue umur 5 tahun dia. Bisa main lato-lato. Masih rebutan-rebutan gitu? Bisa, dong. Iya. Oh iya? Ya makanya berantemnya hal-hal kecil. Apapun itu diributin. Hah? Apa? Lato-lato? Gue ada di otak gue, tapi gue gak berani. Coba. Kalau gamers itu tinggal diedit apa? Enggak usah. Gamers kan takut. Biasa main game pakai jempol gitu ya. Iya. Iya. Nah, kalau main lato-lato sama, pakai jempol. Lah kan begini lato-lato. Gini. Ya kan dia biasa begini, Bang. Gimana tadi main? Gini. Iya, udah enggak usah dibolak-balik. Udah tahu nih otaknya ke mana. Iya, brengsek ini orangnya. Saya. Bisa enggak sih lo lebih ini lo fokus sama apa yang kita lagi tuju? Iya, susah fokus, cantik banget. Waduh. Boyen, cantik banget. Terima kasih loh, Bang. Lu ngaco kalau gitu. tapi bener loh, ini kalau gue duduk ketiga nih. Wah, apa ini? Mau, kita kan mau ngomong, gak enak ya. Ada kamera ya, ini gimana? Nanti orang mikirnya kok, Desa sama iya, Darto jahat. Gitu. Jahat banget. Baru di sini di ujung nih gue udah pengen ngomong. Baru kita ngerem-ngerem ini. Gak berani lah, gak enak. Tapi karakter kalian berdua katanya beda banget ya. Mulai yang lebih gampang marah Nabila ya? Aku. Kok tahu? Kelihatan sih. Kelihatan, dari mukanya. Dari kayak ngomong, dari garis. Walaupun kalian gambar, tapi kalian beda ya. Maksudnya bukan yang mirip banget ya. Iya. Bukan identik. Identik. Pas kecil kita nggak bisa bedain mana kita. Berdua tuh nggak bisa. Kalian sendiri nggak bisa bedain? Nggak bisa. Usaha yang mana ya? Lagi mana kan kalian jalanin? Bisa jadi kan pas kecil ketukar ternyata. Gue yang mana ya? Foto-foto waktu mau foto kecil. Foto kecil. Iya. Tapi muka kamu tuh lebih ada judesnya gitu. Mm-hmm. Iya benar ya? Iya, centil banget Bang Desko. Kenapa tuh Desko ada judesnya? Lebih centilnya. Biasa aja dong. Ini mukanya lebih ke ini. Gue kan udah nahan gue udah nahan, malah lo ngata-ngatain gue. Ampe begini, kamu itu ya, ampe senyum-senyum gitu. Ya orang yang ngomong biasa aja, anjir. Gue gak ada gini-gini, tapi gini, kamu sendiri ya, menurut kamu nih ya, nah ini baru gue, tapi gue biasa aja. Senyumnya beda, Bang. Enggak, kamu tuh ada jujur-jujur. Ya kayaknya lebih pemarah, Nabila. Kalau ini kayaknya lebih... Cuek, kayaknya lebih cuek ya. Bubbly gitu. Babli, maksudnya lebih tomboy kayaknya lebih tomboy ya, tomboy. Lebih tomboy. Emang lagi peresmian tekan tomboy. Tomboy. 2009 sudah 2019. Jadi gamers. 2019 mata gue nggak kelihatan kacamata gue copot. Gue copot nih. 2019. Dapat apa aja penghasilan? Nah, penghasilan. Mobil, rumah. Mobil. Serius? Iya. Gue dapat mobil. Rebutan juga? Enggak. Salah satu. Agia ya, Agia. Enggak. Aku ada dua sih apa, buat sehari. Guling. Enggak. Baleno sama aku ada Mercedes 300 CE. Wih, waduh. Suka Mercy klasik juga? Iya. Sama dong aku juga nih. Baru lo jual. Enggak, masih ada. Tapi baru jual kan? Bang, lu makanya. Bang, bukan calo, Bang. Tertarik enggak kira-kira beli? Gue pikir mau kesamaan hobi, mau dagang. Lu jadi calo, bangke. Dagang. Gue nanya-nanya gue, ada yang mau beli gak temen lo nih, versi gue. Pas banget. Gue pikir kesamaan hobi. Kali aja duitnya lagi banyak ini dia. Kalau kamu juga amin. Suka klasik-klasik? Kalau aku belum beli mobil sih. Paling aku lebih ke koleksi sepatu. Sepatu, aku juga koleksi sepatu. Darto, gila gue gedeg banget liatnya. Karena gue pengen kayak gitu. Sini aja Abang sama saya udah diam. Ya udah situ aja lu. Darto. Iya. Aman ya. Aman ya. Aman dong. Gimana, gimana? kembar. Gue mana kembar masa sama ini? Mana tuh kuning tuh? Pas banget lagi warnanya. Warnanya sama lagi. Aduh. Oke, balik lagi. Ya Allah. Mutia, ini sempet gak mau tampil di TV atau juga ya... Di YouTube? Di YouTube atau di... Kenapa? Soalnya waktu itu ada pengalaman aku diundang ke salah satu acara TV lah. Hmm. Terus aku kan paling gak suka yang namanya kayak ngaret lah. Kayak telat gitu. On time. Nah itu aku udah datang disuruh on time, datangnya tuh jam 3. Aku datang jam 3. Ini cerita barusan ya?
Enggak. Iya dia datang duluan loh. Belum. Dia datang duluan. Kebanyakan tuh Naisho tamunya begitu nih. Lu, jantengnya lu. Anjing katanya gue duluan, setan lu. Lu yang lama. Lanjut maaf ya, Mutia. Enggak, datangnya suruh jam 3, ternyata startnya tuh jam 7 kayak gitu. 4 jam? Iya, makanya. Kamu trauma lagi. Enggak, akhirnya kayak mikirnya karena sebenarnya aku malamnya ada latihan kan. Jadi kayak aku nyempetin untuk datang tapi ternyata akhirnya jam latihanku keganggu. Itu yang aku enggak mau. Karena fokusku sekarang untuk ke e-sport dulu. Karena aku belum ada tujuan fokus untuk ke entertainment belum. Makanya akhirnya ya udahlah nanti-nanti aja kan. Sempat beberapa kali diundang lagi tapi aku nolak karena aku mau fokus aja tujuanku apa gitu. Tapi karena berdua sih sebetulnya untuk ke entertainment sih gua rasa bisa. Ini ya. Udah pernah main film belum? Saya nih sutradara. Oh, mau produser nih. Saya bisa mengorbitkan talenta-talenta baru. Kalian pernah iklan model sesudah sebelum enggak? Nih, sebelum nih. Sebelum dan sesudah. Nah, ini sebelum nih. Tapi dia sama, Bang. Sesudah dia juga, jadi sebelum dan sesudah sama, cuma obatnya enggak laku tuh akhirnya. Oke, ke depannya. Selain jadi gamer siapa lagi? Saya jadi gamer, apa lagi yang belum dicapai sama kalian berdua? Belum dicapai. Apalagi yang pengen dicapai? Pengen dicapai. Cita-cita. Model iklan kan cakep-cakep nih bisa model iklan. Kalau itu mungkin nanti ya, karena kita lagi fokusnya kan di e-sport dulu. Jadi kalau emang udah gak di e-sport mungkin baru ke entertain gitu. Yeah. Karena gak mau juga sih fokusnya kebagi, karena kan e-sport kalau dibilang soalnya turnamennya kan gak nentu bulan-bulan juga. Jadi daripada tabrakan kerjaan, mendingan fokusin satu dulu. Turnamen gitu, terdekat ya. Di mana lagi? Nanti kita ada turnamen offline tanggal 5, tapi kalau turnamen major mungkin bulan April atau Mei. Pernah sampai ke luar-luar nggak? Luar negeri? Kalau kita udah ada turnamen namanya PMPLC, itu buat yang ladies. Southeast Asia. Southeast Asia itu kita juara di situ. Keren. Aku juara 2 kali. Asia tuh ya di Asia. Tika, Asia Tenggara. Tapi kalau mau belajar kayak kalian di mana? Gak bisa, lo gak bisa. Pengen bang. Lo ngapain sih, Hen? Pengen bang. Gak usah. Di Gibbon Camp-nya dia, bang. Lo tuh main comberan aja. Oke, sosok. E-sport. Cari ikan cu. Ya kan, di base camp-nya gitu kan main. Lu cari ikan cu aja sono. Buat makan cupak. Nah, pergaulan tadi kalian bergaul gak? Bergaul. Hangout, party. Ya, maksudnya sering sedap party. Sering maksudnya ya itulah hangout sama ya keluar-keluar untuk party gitu, party lagi. Nongkrong-nongkrong masih temu sih, temu suka ketemu teman-teman, iya. Seno party gitu? Clubbing gitu. Seno party udah zaman SMA lah. Oh, asik. Yeah. Dia baru suka ke Zodiac katanya, ya. Elah. Gua dong bro, stadium. Udah tutup. Ini. Anak lama Toy Stadium. Yang pulangnya kalau itu lapar beli nasi goreng di depan ya. Iya benar. Tadi. Enggak mungkin lapar sih pulang keluar dari situ. Kamu jadi sana dulu ya. Itu kerja. Udah tutup, Bang. Eh tapi mata kalian kan ini kan kena ini terus ya layar. Iya, radiasi gitu. Ngaruh-ngaruh. Awalnya aku sebelum masuk ke e-sport tuh aku enggak ada minus, enggak ada silinder. Tapi pas masuk ke e-sport ya ada langsung ada silinder sama minusnya. Soalnya kemarin beberapa atlet e-sport sampai kacamata tebel-tebel banget. Ya, kalau itu udah ngeliat layarnya udah depan mata persis sekarang. Tapi buat aku kamu gak ada minusnya loh. Ada di mikir gua. Dia punya bini gak sih? Siapa? Bang Darto. Ada. Kemarin kan gua kondangan ngeliat lu. Apa? Bahagia aja. Wah, aku gila di blok, serangan gue di blok. Kagak, jangan gitu loh. Ini kalau di depan ini kita harus iya, ini kan namanya juga adem-adem aja loh. Adem, anak adem. Kemarin sakit toh? Iya. Sempet sakit. Ya. Apa? Anak lu sempet. Iya sempet ini. Ngomongin batuk. Bukan mikirin anak lu, malah genit-genit lu. Apa? Malah ini kan sama bintang tamu kita harus ramah, friendly gitu. Tapi ini ya? Ada sih dikit. Ya kan kalau ada kesempatannya ya. Bukan dikit, banyak loh setan. Maaf ya. Maaf ya. Aduh maaf ini kita bercanda ya. DBD, trio DBD. Karena emang cakep banget. Amin. Iya. Kalian rahasianya apa sih? Kalian aja rahasia. Hidup kamu! Perasaan. Ini jadi cakep gini. Tau rahasianya apa? Kan kalau main itu kan kurang tidur. Pakai busa kantel. Gak ngopi itu. Kuar kumis. Rahasia.
rahasianya apa? Iya masih sempet-sempet gitu kalian ya, maksudnya ngerawat diri ke salon gitu ya masih iya, ya? Iya harus masih. Dong. Mm-mm. Harus ya? Kalau iya. Kalau kalian misalnya lagi luluran, Pak masih-masih main itu gak sih? Enggak. Ya? Oh kirain saya masih loh. Terus sambil, apa pertanyaan lo apa? Sambil luluran main PUBG gitu ya, kan. Iya terus pertanyaan lo apa? Tadi enggak, kalau lagi me time ya. Mm-hmm. Udah sih nanya itu doang. Gak ada ujungnya. Gak ada goalsnya. Oke lah kalau begitu, ya. Terakhir, dari kalian berdua, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada para e-sport mania? E-sport. Apa sih sebutannya kalau gitu? E-lovers. E-girl. Fans, e-fans. Tahu jadi batuk. Komunitas e-sport. Ya, oh, itu. Untuk para komunitas e-sport. Atau jangan meremehkan. Luis. Orang-orang. Ya pokoknya kalau misalkan mau jadi sukses di dunia e-sport, pokoknya jangan nyerah aja sih. Karena kadang kan orang mempermasalahkan device lah atau apa, ngeluh doang bisanya tapi gak ada usahanya gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian ngeluh ya harus ada usahanya juga, itu aja. Usaha. Sama kalau buat ini sih, kayak kan setiap komunitas tuh kadang ada mereka dukung ngeidolain siapa-siapa. Kalau menurutku juga ya dukung aja idola kalian tanpa ngejatuhin tim lain gitu loh. Jadi ya gak usah saling menghujat gitu sih. Sampai segitunya ya? Harus positif iya. Aja, iya. Segitunya kan sampai segitunya? Iya. Kan ada ini bro, kalau main aja main apa, yang bentak, bukan bentak-bentak ya. Ingin jatuhin mental lawan kok sambil main tuh apa? Iya. Chanting. Taunting. Ada taunting iya, juga. Kalian suka main Tetris yang akhirnya, bego lo. Oh iya, boleh juga lo, kan? Beli juga lo. Boleh juga lo, bego lo. Gak pernah main gitu ya? Enggak. Ya. Cobain deh, game itu beli di... Angkatan yang beda. Beda. Di, kan ada pasti liat YouTube. Boleh juga lo, gitu. Asik yuk, gitu. Rahasia kalian apa sih bisa cantik begini? Pertanyaan saya. Oke lah, Mutia sama Nabila terima kasih. Ya, thank you, Nabila. Mudah-mudahan terus berprestasi ya di dunia e-sport ya. Amin. Kita tunggu seperti apa. Ya. Aku follow kalian dong. Gitu aja sih. Anak lo tadi habis mandi tuh. Jangan di blok, kenapa sih? Anak abis mandi bedakan mau ulang tahun berangkat bang. Iya benar. Cemong. Thank you ya. Di. Closing. Closing makabura ya. Maison Mulik. Musik. Maison Mulik. Ya terus sih. Maison Mulik. Maison Mulik. Apa gitu. Kecakepan mereka berdua nih gue. Gokil. Makasih. Bukan lu. Crazy man. Iya kan wakilin ya. Jadi makin cakep karena perbandingannya ini gitu loh. Jadi kayak buset cakep. Gua mikir, buset cakep amat ya. Oh, gara-gara ini. Lah kalau itu kopi ala coba kan atau NG aja kan ya. Iya, equal gitu. Iya. Kan perbandingannya gua untuk iya, saya. Iya, jadi yang buset. Iya, gitu. Gua buset cakep bener ya. Wah, oh, iyalah. Wah, ini penyebabnya ini. Oh, iya. Terima kasih My Own Beauty. Thank you. Dan kita ketemu lagi di Trash Premier. Jom.